Сегодня дала Терсепсмалайлама и то, и более к Менчари Макломатен, там Бельбагай аспекты хиду панора мылаю. Мулай дарипада чуача дан ильмубуми. Мисальня Макломатен тангем по буми, рибут, ангин, нама-нама темпат, лаутан, сунгай, меманг, апа, джалан, паркапалан, дан сабагиня, ди икути олех, пангамбаран, пакаян, маканан, kadang-kadang cara masakan. Masya Allah, sedetail itu mereka gambarkan dalam tulisan lama. So, adat istiadat, pakaian, bahan hiasan, apa hadiah-hadiah, apa yang kita perlu bagi sebagai hadiah kepada pengantin berpangkat misalnya tinggi ya dan sebagainya. Tapi yang paling penting juga teks mela itu bukan hanya maklumat tentang adat istiadat ya, tapi juga mengandungi kefahaman orang mela tentang benda tentang hal yang lebih mujarad, lebih berilmiah. Misalnya, teks-teks Melayu-lama tersebut menggambarkan kefahaman orang Melayu tentang konsep keadilan, konsep ketatanegaraan, konsep patriotisme, konsep akhlak, nafsu dan pembalasan, dan sebagainya. So, misalnya, apa itu konsep keadilan? Ya, macam mana teks Melayu menggambarkan konsep keadilan itu, di mana boleh cari maklumat tentang konsep keadilan? Dalam penggambaran raja adil dan raja yang zalim. Ya, dalam penggambaran kerajaan yang adil dan maju, dan kerajaan yang zalim dan mundur. Ada juga dibahaskan dalam teks-teks mereka. Ya, ya, itu semua boleh kita boleh apa mencari dalam teks Melayu lama. You know, saya nak baca senarai sifat-sifat raja yang adil. Yang saya dapat daripada berbagai teks ya sejarah Melayu daripada kurun ke-13 sampai kurun ke-19 supaya anda semua memahami kewajiban, syarat dan sifat ya raja yang dikira dianggap sebagai raja yang adil, yang sanggup, yang layak supaya merajakan kerajaan Melayu Islam. Di antara sifat raja yang adil seperti begini: rupa yang baik, suara yang hebat, budi dan adab yang baik-baik, bahasa yang ikhlas. Dia perlu jadi berani, dia perlu bersedia supaya mati sebagai pahlawan syahid fisabilillah. Dia perlu menjadi pemurah. Dia perlu menunjukkan себе sebagai orang yang bersabar, bijaksana, sederhana, atau rendahkan diri ya, dan sebagainya ya. Tapi memang dia perlu ada asal-usul yang murni. Ya, dalam dari segi skill dia, kebolehan dia, dia perlu pandai dalam ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tentera, perniagaan, pemerintahan negara, perundingan. Memang dia punya skill yang cukup selain daripada itu, terhadap perkhidmatan kepada masyarakat, dia perlu merajakan secara adil, menghukumkan secara adil, menuntut undang-undang, ampun dosa, bermusyawarah dan bermuafakat dengan orang-orang alim, memelihara negeri, memperkukuhkan negeri, meramaikan negeri, panggil semua saudagar datang kepada dia punya negara, memelihara rakyat dan semua isi negara, ya, memelihara harta benda orang, bencikan orang jahat, meramaikan perniagaan,
menjaga semua orang besar dan pegawai supaya mereka jangan membuat jahat terhadap rakyat. Dan dia sendiri perlu jangan tamak harta orang. Itu semua yang dia perlu beginilah. Nah, ini tergaris dah dalam teks-teks lama. Ya, daripada kurun ke-13. Dalam bidang agama, dia perlu taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perlu ikut sabda Nabi Muhammad. Dia perlu mengukuhkan agama. Dia perlu melaksanakan amalan secara baik-baik. Dan jangan tukar agama dengan dunia. Dia perlu menuntut ilmu, membangunkan masjid, memperkukuhkan akhlak dan ikut tarikat. Ya, kalau orang macam tu, baru dianggap sebagai pemimpin yang layak merajakan negara. Selain daripada itu, biar saya juga membaca senarai nafsu. Kalau yo ada raja macam ni yang tadi saya cakap, negara akan jadi makmur, semua akan jadi bahagia, Tapi kalau yo buat dosa, salah satu pembalasan yo punya negara akan mundur. Dia tak akan satu saja, bukannya pemimpin saja, seluruhnya. Ya, kerana itu tanggungjawab pemimpin, kan? So di antara dosa yang paling besar menurut orang Melayu, syirik, itikad mulhid, mengaku dirinya Allah Ta'ala, derhaka, murtad, mengubah sumpah setia, membunuh raja, pembunuhan tanpa hukuman atau tanpa izin raja, honor yang memberi kegeruhan atas negeri, tanpa fitnah, tipu, murka, marah, tiada sabar, ikut hawa nafsu syaitan, benci, dendam, tamak, loba, judi, sabung, cabul laki-laki dengan perempuan, menyanyi-menyanyi, beranyu dengan pantun sindir, menindir pada pekerjaan zina dan sebagainya. Setiap kali bila teks Melayu Lama menjelaskan cerita tentang kerajaan, baru dia bagi semua cerita ikut kerangka tersebut. Itu sebabnya teks-teks Melayu itu sampai sekarang merupakan teks yang sangat penting supaya memahami budaya Melayu. Dan bila kita merujuk kepada konsep keadilan, konsep keadilan itu apa artinya, menurut Prof. Alatas itu meletakkan semua, bukan hanya benda, malah juga diri sendiri kepada tempat yang sesuai. To put everything in proper place. Itu namanya adil. Adil. Dan kefahaman dan pengetahuan tentang proper place itu baru kita kira wisdom, hikmah. Dalam teks-teks Melayu Lama ada memang kriteria keadilan yang dicerminkan dalam cerita kemunduran atau cerita kemakmuran negara. Itu semua boleh dapat memahami kalau you baca teks-teks Melayu Lama itu. Jadi hari ini dah boleh gali baik semua dekat mana boleh dapatkan teks-teks Melayu Lama supaya kita lebih faham lagi asal-usul kita sepatutnya bagaimana sebenarnya rupa orang Melayu Islam. Masya Allah, dan dalam kalau perlembagaan kita pun kata orang Melayu itu adalah orang yang beragama Islam. Dan satu lagi penting ditegaskan bahawa rasa hormat orang Melayu terhadap raja atau pemimpin berasal bukan daripada zaman pra-Islam, tapi juga berdasarkan kepada tamadun Islam, di mana yang dijelaskan oleh Ibn Khaldun, Mawardi dan sebagainya, di mana para tokoh Islam
menjelaskan bahwa raja itu memang mempunyai kuasa merajakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya kekalkan damai ya di dalam masyarakat. Kadang-kadang even akan ikut raja yang zalim supaya tak buat peperangan, karena pembunuhan raja merupakan dosa yang besar. Pembunuhan apapun, terutama pembunuhan raja. Justru itu, bila raja itu raja yang zalim, yo boleh turun dia bawah, ya gantikan dia, tapi ikut adat istiadat Islam. Masya Allah, alhamdulillah, ini satu pencerahan yang sangat baik tengah-tengah hari ini. Terima kasih banyak Prof atas perkongsian. Saya kata